Dua. Halal. Enggak merhi, mudi. Penggorengannya, Pak. Kopi nih. Iya, iya. Aduh, agar korban bukan. Hati-hati. Ya, belakang-belakang ini. Ini banyak duri. Banyak duri. Ya. Op, dulu Pak. Op. Oh, ada apa ini? Nah, ini ada kayu. Kayu apa ini namanya nih, Pak, ini? Oh, kalau apanya kayu ara. Kayu ara? Iya. Sangat besar besar ini, Pak, kayu ini. Ini salah. Ini udah ribuan tahun umurnya nih menurut Bapak ini, atau menurut saya ini. Kalau ibu tahu ini zaman Belanda sudah besar ini. Oh, zaman Belanda sudah besar ini ya? Iya. Jadi berapa umurnya kira-kira ini, Pak? Itu men 2000 tahunan. 2000 tahun? Iya, lewat satu hari. Lewat satu hari? Iya. Oke, jadi kita mau lanjut tadi tempat shelter dulu, Pak. Yuk. Yuk. Hop dulu Pak, hop. Oh iya. Ah, dikira tadi ular dibilang hop gitu. Takut-takut tadi. Kupikir ular ini tadi. Enggak ada ular. Sama saya ada ular. Jadi kita dulu Pak, sekarang menyapa kawan-kawan Pak ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama kami hanya di Ria Belantara. Oke kan buat hari ini udah lama kita enggak camping ya Pak ya. Iya, udah satu minggu. Satu minggu kata bapaknya, soalnya bapaknya ada undangan ke Medan semalam. Waduh, terlalu jauh. Terlalu lama kita menunggu bapaknya. Kepingin juga kita di layar ya. Wah, pingin juga kita ketemu lagi di layar. Oke, kawan, buat hari ini kita camping di daerah kuburan Belanda. Kuburan Belanda. Nah, jadi kawan-kawan bertanya ini Pak, di mana sih letak kuburan Belandanya? Atau bisa kita cek atau kita bisa lihat posisi kuburannya? Ya, jelas aku kalau kuburannya belum nampak, tapi kulahnya ada ini. Ah, daerah sini kulahnya Pak ya, ini. Ataupun tempat sentral mandi apa ini dulu tempat bak uduk. Ah, ada juga Belanda ini pakai uduk juga orang ini. Kampung bukan orang Belanda. Oh, orang kampungnya gitu. Kalau pelarin orang kampung ke sini. Pelarin orang kampung itu di sini. Perkampungan jadinya. Oh, jadi perkampungan zaman Belanda Pak ya. Belanda. Jadi kita mau cek dulu kata bapak ini atau sah atau enggak. Yuk. Jadi ada gula ini gula ya kan. Ah, di sini dari sini kita cari aja nanti batu Pak. Ini. Batu ini. Yuk. Ya. Nah, ini bekas apanya nih Pak? Kalau apa? Ini mungkin bak apa ini Pak? Ini yang bilang orang itu kulah itu. Kulah cara sini ya. Iya. Oke kawan, ini dia tempat mungkin tempat wudu zaman-zaman dahulu kawan ya. Jadi udah agak lama ketinggalan. Iya. Memang jarang dijamah manusia ke sini Pak ya. Iya, jarang. Mungkin karena rasa takut mungkin tuh Pak. Tahu, karena di sini bilang orang kan angker juga, tapi bangunannya nggak ada angkernya. Aduh, bangunannya nggak ada angker, zaman dulu nggak ada angker Pak ya. Nah, ini dia kawan. Masih ada airnya itu Pak? Nggak ada lagi, udah bocor ini. Oh, udah bocor ya? Puluhan tahun, ratusan tahun. Udah ratusan tahun kawan ini ditinggal. Jadi kalau kuburannya itu daerah mana itu Pak? Di seberang sungai.
Di seberang sungai. Iya. Boleh kita cek atau biar penonton enggak penasaran? Boleh. Ah, yuk. Atau kita bangun shelter dulu, Pak? Ah, bangun shelter juga. Oke, kawan, kita mau bangun shelter dulu. Yuk. Yap. Jadi rencananya bangun shelter di sini aja, Pak, ya? Ya, di sini aja tempat dataran nih. Soalnya di sini agak jauh dan tempat tadi, Pak. Iya. Hati-hati ini dipotong aja nih, Pak. Betul lah. Nanti itu bisa ditutup atap nih. Itu pasal tangan kiri sakit sekali kalau ini. Sakit kenapa? Tak kenapa bila orang bejala apa? Bejala setruk. Bejala apa? Setruk dia orang. Udah apa kali kusuk ini? Udah empat kali kusuk. Nah. Ada saya tahu tempat kusuk yang tradisional, Pak. Mana tuh? Hah? Jawa. Udah bersih, Pak, udah bersih. Sudah. Udah, jadi menurut saya, menurut saya, Pak, kita masang jaring dulu, Pak. Ya, jadi. Biar ada menu ntar malam. Ya. Baru kita pasang buat hari ini, nanti malam atau sore kita tengok. Kita langsung kita bangun shelter, jaring aktif. Ya. Yuk, kita masang jaring aja, Pak. Yuk. Tuh, kawan bapaknya lagi masang jaring. Jarinya kusut, Pak. Karena enggak dirapikan tuh. Jadi udah siap tadi, Pak? Ya. Nah, kita berangkat lagi ke shelter. Kita mau bangun shelter lagi, Pak. Ya. Yuk. Yang dibikin nih, Pak. Ya, setinggi apalah. Jatuh nanti kacau bikinnya, kacau. Nah. Tapi ya. Udah bunyi dia, Pak. Udah melebok dia. Ini enggak kurang besar yang ini, Pak. Kurang besar itu. Itu siangnya. Kurang besar. Gimana rasanya? Udah main, Pak, main. Berapa nih? Dalam atau di luar? Dalam lah. Oh, di dalam ya. Bangka sebelah luar. Luar mau pulang itu bikinnya. Aduh, mau pulang kata bapaknya tadi di luar. Tadi di luar. Samanya datarnya nih, Pak. Sama ya.
Main. Yang kuat, Pak, yang kuat. Nanti ya, jatuh. Kacau. Ini juga pisang ini akar. Iya. Kalau pisang ya enggak kuat. Akar ini ada juga yang enggak kuat. Ada. Ada rapi. Aduh. Makin hari semakin menjadi nampaknya bapak ini. Pulang dari Medan semakin menjadi. Iya. Apa gerhana dari Medan ini? Kalau orang Medan. Selesai, Pak. Hari udah hujan pula, Pak. Iya, hujan. Lanjut aja ya. Iya. Nanti kalau udah deras, baru kita pasang tenda. Iya. Yuk. Alhamdulillah ini hampir clear ini, Pak, ya. Iya. Jadi tinggal tahap lantai. Jadi kita menggunakan bambu juga lantainya, Pak. Bambu, Pak. Nah, bambu semua kawan, kata bapaknya. Jadi kita mau ambil cari bambu dulu, Pak, ya. Siap. Yup. Tuh, alhamdulillah lantai kita sudah mulai main. Ini bikin apa ini pula ini api ini, Pak? Mau bikin kopi, kopi. Oh, yo, minum kopi. Iya. Nah, soalnya kalau enggak minum kopi, kata bapaknya. Nah, gelap. Ah, gelap ataupun magiti akal. Oke, kita nunggu aja. Kurang satu lagi nih mungkin nih, Pak. Satu lagi? Satu lembar lagi. Tidak ada lagi satu ini. Oh iya, masih ada itu. Jadi istirahat ngapi kita dulu. Ya, ngapi dulu. Oke kawan, kita mau istirahat ngapi dulu. Ada minum kopi. Op. Alhamdulillah kawan, tahap lantai kita udah clear. Jadi kita bagian atas lagi, Pak, ya. Yup, masang reng atas. Main, Pak, main. Yep. Mana tingginya ini? Tanya dulu penonton. Penonton yang nampak tingginya ini. Penonton belum keluar. Masih dalam kelabu. Kayak mana nih? Pas, ya? Nanti ada di apa? Iya. Yeah. Still. Aman tu, aman. Kuatnya? Nah, tinggal ikat lagi nih, Pak.
Iya, diikat. Ikat selesai semuanya. Ada orang dari budi sana kan COVID. Ah, di COVID. Kalau COVID, kalau dikabit. Dikabit, di COVID. Tak sama itu. Tak. Beda. Dan hurufnya berbeda. Iya. Orang yang berbeda. Ini ya. Apa yang lewat tuh Pak? Mobil. Mobil di atas ya? Iya, mobil di atas. Mobil apa? Awan. Motor mabur. Motor mabur. Mobil kabur. Oke, alhamdulillah dah siap Pak ya. Dah. Jadi tinggal ngambil atap lagi kita kawan, soalnya hari pun udah mulai sore. Iya. Mana duluan ini? Kayak gini. Iya. Kurang kemana nih? Ini belum dilipat-lipat ini. Set. Lagi ya. Ya. Oke. Ini Pak ni. Ini mungkin satu lagi nih Pak. Ya, baru satu lagi cukup. Clear ni mungkin ni. Kan lanjut. Tahu apa ni lanjutnya? Aku pas. Aku wu. Kan apa yang saya bilang? Apa saya dukun? Siap ini nanti Pak, siap atap ini. Baru kita ngecek kuburan itu Pak. Ya, oke. Biar gak penasaran penontonnya ini. Ya. Ini kalau dari ini aku gak bijaknya. Ya, pakai ini, pakai alatku ini. Udah, saya sudah siap. Geser aja alatnya. Oke kawan, kita sudah menemukan bekas-bekas kuburan para zaman dahulu Pak ya. Ya ini ada masih ada batu-batunya. Yuk. Ini gini Pak. Bekas-bekas ini yang bekas kuburan zaman belanda. Ya ini dia kawan, bekas-bekas kuburan para mungkin zaman dahulu masih ada amit. Ini masih ada batu-batunya kawan. Ini batu ini biasanya batu apa ya tuh? Batu tuh, apa? Kertunggul. Kepala. Batas kepalanya ya? Iya. Nah, ini dia masih ada bekasnya ya. Jadi yang lainnya menurut Bapak ceritanya ini masih banyak enggak dulu sekitar ini nih Pak? Oh, kalau yang daerah ini jauh lagi nih. Jauh lagi juga ya? Ya, cuma satu ini yang satu tempat ini. Berserak mungkin Pak Berserak. Udah karena ya. Karena nampak keluarganya mungkin Pak ya? Iya. Jadi kita jadi merinding kawan. Oke, kita mau cari yang lain ataupun
kita balik ke shelter, soalnya shelter kita enggak pada jauh jaraknya Pak ya. Iya. Nanti malam kita kupas ceritanya kayak mana. Asal usulnya Pak ya. Iya. Yuk. Mungkin bekasnya juga ini Pak ya. Ya, bekas yang lama itu juga. Nah, soalnya beda dia kawan, tanahnya sini agak tinggi, ya. Sementara di bawah itu agak datar rendahan Pak ya. Ya. Mungkin karena udah lama ini Pak makanan tertimbun batunya udah pun udah hilang. Udah lama ini. Udah lama Pak ya. Ya udah kita OTW aja Pak. Udah merinding kita ini. Gimana Pak, ada poinnya Pak? Ada satu. Cuma satu. Iya, satu baru. Nah, nanti sore kita cek balik Pak ya. Ya. Mana poinnya nih Pak? Wow, ikan siap. Ikan apa ini? Ikan barau. Ikan barau. Iya. Ush, lumayan tambah. Lumayan. Tinggal cari nanti kawannya lagi Pak ya. Iya. Yuk kita balik ke shelter lagi. Yep. Jadi kita udah ngelihat kuburan zaman dulu Pak ya. Iya. Juga langsung sekalian tadi nengok jaringnya, alhamdulillah poin satu nanti. Iya. Sebentar lagi kita cek lagi mana tahu ada tambahan. Ada. Jadi udah clear bagian nengok kuburannya, bekas kuburan. Jadi kita mau masang dinding nih Pak. Soalnya nanti. Iya. Lengah kita enggak selesai. Malam. Kacau. Tahu lah kalau udah kacau. Mana ini taruh ini? Ini ya? Ya. Pergi dinding nanti masak ini lagu cita-cita tu. Terus aja Pak. Wah. Uri. Lanuk orang sini kalau Pak lanuk. Pas ini? Pas ya. Jangan pas-pas saja Pak. Iya, kalau tadi kan dipas lagi itu. Iya. Wiket sing kuanceng Pak E. Nggih. Engko menak jucul. Jucul engko ah, kacau Pak, kacau. Kacau. Kena hujan, kena angin. Kena buntut lagi. Lagi terus. Turunnya terus. Up. Ah, cici meneng. Ah. Ini pak, cici, pak cici. Tanya depan yang bapak cici. Allah. Iya. Kalau bahasa satu. Oh. Kalau bahasa apa? Jawa.
Hai. Alhamdulillah dah. Selesai Pak ya. Jadi tinggal pintu bersama teras kalau ada waktu nanti Pak ya. Iya, kalau ada. Lalu ada waktu. Allah, dijepit-jepit lagi ini. Kesempatan yang enggak ada. Waktu ada. Jadi bapaknya masang pintunya, Pak? Ya. Alhamdulillah udah clear pintunya, Pak ya. Buka aja lagi. Tinggal angkat tungkatnya, tutup pintunya. Jadi rencana kita ini udah semua siap, Pak? Atau kita langsung mandi sekalian menengok jaring kita mana tahu nanti ada tambahan poinnya? Ya, langsung mandi langsung nengok jaring aja kita. Okay, Pak. Yuk kita lanjut aja, Pak. Oke kawan, tuh bapaknya udah ngecek jarinya. Mudah-mudahan ada tambahannya Pak ya. Amin, amin. Ada poinnya Pak? Ada satu. Alhamdulillah. Oke kawan, tambah poin kata bapaknya. Cuman kita, bapaknya belum meluncur ke bawah ini. Kita tunggu aja ya. Nah, mana tadi Pak poinnya Pak? Ini Pak. Ini. Wih, alhamdulillah kawan, agak lumayan besar ya. Juga Pak ya. Udah lama ini kena ini, udah mati dia. Udah mati? Tapi halal itu Pak. Halal. Mbak sini Pak, biar saya yang bolo Pak. Ya. Sip, mantap, alhamdulillah. Kawan. Lengket di jaring ya? Iya, kena jaring lah namanya, kena jaring, ya. Lengket lah dia itu. Kita aja pun kena jaring lengket. Alhamdulillah kawan nih. Poin kita ikan si barau dan juga dapat nila. Dan ada juga yang ikan kecilnya. Ikan lelan bunga. Jadi kita mau ngasih asam dulu. Biar masam kata bapaknya. Biar gak amis. Nus. Mbeh mandeh. Sabana lama begokoma. Bapaknya lagi mandi. Sop. Oke. Kita mau mainkan api dulu, kawan. Oke, apinya udah main. Jadi kita masak beras dulu, Pak ya. Ya. Buat tahap pertama. Yuk, kawan. Tahap. Apa ini Pak? Labu. Kok sangat tadi lagu apa pula. Jadi ini nanti diapakan ini? Digoreng? Direbus. Oh, direbus. Labu itu apa namanya ini? Labu congoa. Labu congoa. Jadi lagunya tadi Pak yang direbus nih. Udah kering airnya Pak, udah kering. Udah. Ditutup aja di apa tadi apinya, kayunya ya. Ya disuruti aja. Ya disuruti kata bapaknya. Mungkin sebagian penonton gak tahu surut dia tuh Pak. Gak tahu dia, ditarik. Tapi kalau mundur teratur tahu. Nah, mundur tidak teratur pun tahu juga. Dipaksa lagi. Oke. Udah masih tadi nih garamnya nih Pak? Belum. Oke, biar ku tabur banyak satu bungkus nih. Garamnya Pak. Tabur kalau perlu tambah. Biar lezat ya nanti Pak, lezat. Mungkin udah masak nih Pak ya.
Sudah masak itu. Ah, modelnya udah terbelah-belah dia itu, ha. Udah balasap nampaknya dah. Kita angkat langsung, Pak. Yuk. Kuahnya dimasukkan juga ini, Pak. Udahlah. Enggak usah ya. Soalnya dekat sungainya, kalau Bapak mau kuah, datang aja ke sungai. Dekat air itu. Aduh. Wow. Oke, tinggal menunggu kering kualinya atau wajannya, Pak, ya. Ya. Baru kita mau bismillahirrahmanirrahim. Masuk minyak. Kita goreng ikan malam ini, kawan. Menu buat malam ini. Pitenya dulu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Panasnya? Alhamdulillah, apinya udah apa di bawah. Aduh. Menggelogak di apinya. Menggila, menggila. Oh, udah masak ini, Pak. Belum. Masih putih baru, hitam baru. Oh, hitam kayak kayak aku ya. Nunggu hitam kayak aku baru masuk. Udah masuk ini, Pak, itu udah hitam dia. Ah, udah hitam masuk itu. Oh, saya hitam masuk pas kayak aku itu. Itu yang di enak dicintai. Oh. Asli enak dimakan. Iya. Ujian sama kualinya. Panas juga. Mas, Pak, menembak nanti apinya ini. Hanya dekat-dekat kalah. Bakar nanti terbakar. Iya. Dan kalau tahu lah kalau terbakar. Tengok, menghidap apinya. Guling-guling aja dulu, Pak. Belum masak ini. Ya, mau apa aja. Itu aja ini. Mau cuci. Apa kering deh. Sangka mau cuci mata. Aduh, hancur ikannya, Pak. Hancur. Merlengket dia, merlengket. Oh. Strip lagi, Pak. Strip lagi. Oh. Kebarau tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mah siap semuanya, Pak. Woi. Hancur, hancur. Gosong nanti, digosong. Kacau, dikacau. Ini kore udah lapar, Pak. Ih, sedapnya. Udah masak ini, Pak, udah masak. Bismillahirrahmanirrahim. Undih mandi. Lama bana aku mah. Enak tenan ini, Pak. Sama Bapak kepalanya. Ya, sama mambo ikunya. Ekor-ekor jadilah. Oke, kita langsung angkat aja, Pak. Oke. Soalnya udah masak nih. Aduh, lompat. Nih menu kita, Pak, ya. Iya. Nasi masih keluar asapnya tuh, Pak. Habis sedap nih. Ini ada sambal ikan. Ini apa namanya, lagu? Labu cokoa. Oke, jadi kita mau lanjut makan, Pak, ya. Siap. Yup. Oke, kawan, alhamdulillah buat hari ini sudah selesai cara masak memasaknya, Pak, ya. Ya. Tinggal santap menyantap. Cuman nanti kita kalau udah makan, Pak, sebelum minum kopi atau sudah minum kopi, kita mau menyelusuri hutan ini agak sebentar, Pak, ya. Ya, boleh. Kayak mana reaksi malam hari ini di dekat daerah ini? Soalnya
kita masih penasaran juga, penonton juga penasaran. Tapi walaupun gitu, Bapak duluan ambil nasinya, Pak. Aduh, banyak cerita, udah lapar orang. kacau orang ini. Udah lapar, cerita terus lagi. Banyak lagi ceritanya itu, banyak. Tak apa-apa. Ini Bapak, pesanan Bapak tadi. Labu ye. Labu cungo ah. Ini cuci tangan. Ini sambale. Sambale, Pak, sambale. Goreng ni. Oh, goreng, bukan sambale. Goreng ni. Sambale, goreng ni. Ini petenya ni sedap ini. Sedap. Kalau petenya itu. Ambil, Pak. Nah. Oi, boleh. Saya enggak banyak-banyak ni, Pak. Nasi ya, ini, Pak. Ya, enggak banyak juga ni. Dua kali nambu aja udah. Udah lumayan. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tadi diambil ikannya, Pak? Ikannya. Mana? Ini banyak lagi ini, ha. Ada PT-nya, PT Turganda. Mau kutub nanti nih, Pak. Yalah. Ini, Pak, ya, kalau mau, ya. Ya. Oke, kita mau lanjut makan dulu kan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Enak ini. Hidup, apa ini? Lagunya. Iya. Lalu Melayu bilang labu Cina. Labu Cina? Iya. Makanya orang Mendeling bilang labu cokoa. Pas beda saya. Pak. Tambah, Pak, tambah. Ya, banyak lagi ini. Ini tambah lagi nanti ini. Ya. Saya tambah dulu, Pak, ya. Ya. Soalnya harus sedap, Pak. Takut nanti saya habis nasinya. Ambil dulu ikan sebarawanya dulu, Pak. Ambil lah. Tambah aja, Pak, tambah. Ya, jadi takut apelnya ada lagi. Ya. Iya. Penggorengannya pun ada itu.
deh, mang deh. Kayak semalam juga nanti ini, Pak. Iya. Tos nasinya. Ininya, Pak. Ini udah dibilang lagu itu. Tahu Bapak apa ini? Tahu. Siko bagi duo. Siko bagi duo. Siji bagi loro. Iya. Siji bagi loro. Nah, tahu Bapak yang banyak, biar cepat Bapak gemo. Kita besar. Ya, ya. Besar gemuknya. Biar sehat. Oke. Mana mau besar lagi udah tua, 1 tahun. Alhamdulillah kawan, airnya udah masak. Jadi kita langsung nuang untuk minum kopi. Ah, kopinya, tesnya Bapak. Ini, ah, panas. Nanti, aduh. Selesai nanti, selesai. Stop, stop. Udah kayak stoker mobil ini. Stop, stop, stop. Lewat nanti, lewat. Maksud diurang. Opo. Udah. Makasih. Pak, kopi nih. Iya, iya. Tapi jangan banyak, panas. Sedikit aja. Iya. Oh, Mak, Dang. Jadi saya mau nanya nih, Pak. Ya. Ini sejarahnya hutan ini ataupun daerah kampung ini. Kenapa dia banyak kuburan di sini ataupun bekas kampung kayak gitu, Pak? Ya dulu waktu penjajahan kan orang takut di kampung. Mau tak mau daripada mati lari ke hutan. Di sini lah tempatnya orang tuh bikin rumah. Maka yang dinamakan kampung Belanda juga penjajahan Belanda. Iya. Tapi tahu juga orang Belanda. Tahu juga ujung-ujungnya ke sini. Tahu juga. Lari lagi ke Sungai Joring sana, ada Sungai Bunga sana. Sungai Joring ada juga? Ya. Sungai Bunga? Ya. Sampai ke apa sana, Taman sana. Taman Barat sana? Iya. Jadi Bapak, apakah udah merasakan itu ataukah? Belum. Belum ya, masih cerita juga, cerita, Pak ya? Cerita sama tua di kampung. Inilah ceritanya tanah ini ya. Gitu ya, ya. Mungkin udah nggak ada lagi yang hidup lagi tuh, Pak ya? Ya. Kalau yang di sini, yang buka lahan ini, bisa ada. Yang pernah ngungsi itu dulu di sini lah? Ya, ada. Oh, masih ada orang itu, Pak? Ada. Itu maunya diajak ngobrol itu, Pak, baru seru itu. Soalnya dia tahu. Dari pangkal sampai ke ujung. Jarang diri kamu, dia sering di hutan. Oh, sering di hutan ya? Iya. Memang mungkin udah terbiasa dia hidup di hutan. Terbiasa dari budaya kan? Trauma, datang ya, trauma. Jadi dia gak harus memilih tinggal di hutan. Hutan kan nyaman, tenang. Hiruk pikuk, suara pun gak ada. Jadi rencana aku nanti ini, Pak, siap-siap ngopi nih. Kita menjelajah hutan ini sedikit, Pak, gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Sekalian menengok-nengok keadaan malam hari. Yeah. Kayak mana sih keadaannya malam hari di dekat wilayah-wilayah kuburan di sini nih? Iya, yeah, kita coba nanti. Okay. Bisa dulu Bapak pernah merasakan? Belum. Kita kan masih berasa umur 10 tahun lah. Masih belum tahu itu, Pak. Berita bilang orang itu, Pak. Belum tahu apa-apa. Aku tahu berita ini kan udah besar ini ya, tahu. Udah umur 20 tahun. Oh, udah umur 20 tahun baru tahu. Masa cerita tanah ini. Ya. Karena aku umur 12 tahun enggak ada di sini, di kampung lagi. Kemana Bapak? Merantau lah. 12 tahun udah merantau. Ya, umur 12 tahun. Ya, sulit waktu dulu hidup, Pak ya.
Ya, 12 tahun sampai 2008 ini baru diam sini. Baru menetap di kampung. Menetap. Halaman. Ya. Mungkin udah dulu Pak ceritanya kita mau menyeluruh. Oke, jadi kita mau ngecek daerah-daerah sini dulu Pak ya. Soalnya kita ada siap ngopi kawan, kita mau menjelajah hutan ini taruh samping-samping. Oh apa kita nih, shelter kita nih. Mengarah ke kayu arah yang tadi kita dulu Pak. Ya oke. Yuk, jalan. Nah. Nah, ini dia kawan, daerah-daerah yang akan kita telusuri. Ini kayu wara yang tadi nih Pak ya. Iya. Kayu wara yang tadi nih kawan. Yuk kita cek ke bawahnya. Apa sih di daerah itu? Oh ini. Ini kayu wara yang tadi nih Pak. Ha. Tapi biasanya perasaanku Pak enggak ada apapun. Ya ini ada isinya ini. Apa isinya ini? Kayu lah. Oh, ini lubang apa ini Pak? Lubang tikus. Lubang tikus, banyak lubang-lubang ke ini nih. Oh. Sampai ke puncak sana dia Pak. Iya, ada lampunya tuh. Lampunya ada tuh. Lampu bapaknya iya. Ay, itu kalah tuh. Woi, kalah jengki. Udah. Masuk. Udah melosop. Udah melosop dia Pak, udah melosop. Bila kali ada penjaganya. Ada, memang ada penjaganya Pak ya. Jadi kita marah ke kuburan tadi Pak, yuk. Yuk. Nah, nih. Jadi ini pun bekas kuburan juga ini Pak, lubang-lubang kayak gini nih. Ini kan lubang deh ini. Lubang itu. Lubang zaman-zaman dulu Pak ya. Iya. Gini orang cari apa itu Pak. Mungkin pas dikuburnya dikira Mbak harta karun. Suara apa itu Pak? Ada nggak Bapak suara tek gitu tadi? Ada apa? Balik babi. Babi mana? Yaudah, yuk kita balik ke shelter aja Pak. Saya pun udah ngerasa apa ini. Terat lagi kita dulu yuk. Jelas ini suaranya ini Pak. Udah siap-siap nampak aku bapak masih terat ini. Iya. Udah lumayan capek Pak ya. Capek ini sakit Pak. Mengelilingi hutan tadi tuh. Cuman kita enggak menemukan apa-apa, cuma hanya dengar suara aja Pak ya. Iya. Mungkin itu suara apalah yang jelas kita enggak tahu ya. Nggak nampak barangnya. Nggak nampak barangnya. Jadi Bapak mau istirahat juga ya. Oke kawan, kami sudahi dulu buat acara hari ini ataupun sampai malam ini. Kalau nggak ada halangan kita akan sambung besok pagi Pak ya. Iya. Kalau nggak ada halangan, soalnya ya malah tempatnya ini agak serem dan juga rawan kata Bapaknya. Jadi kami ingin istirahat dulu. Kami ucapkan ribuan terima kasih buat para kawan-kawan yang sudah mengikuti kegiatan kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih Pak ya. Dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan kami ingin istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita tidur lagi kita Pak. Ya. Kalau ada halangan besok kita sambung lagi Pak ya. Ya. Amin. Kayak mana tadi pintunya nih Pak? Buka aja kayaknya. Kayak gini, kayak biasanya. Ya. Kemar kurup jadinya nanti. Ah, hampir ini. Ini makan apa nanti ini? Makan tuan. Makan korban, bukan makan tuan. Woi, nelanu. Dah. Istirahatlah bapaknya kalau mau istirahat. Tadi bilangnya istirahat. Iya. Allah. Ini barangnya banyak kali. Ini warani. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian cerita, jangan tidur, Pak. Ya. Sambil guling.